teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Johannes Morangkir. Nah, di video saya kali ini saya ingin membuat gabinfla. Nah, bahan-bahan yang terbuatnya dari unibis. Nah, biasa kita bilang apa namanya? Saya juga kurang lupa juga teman namanya ya, tapi kalau di lebih orang dibuat di YouTube itu gabinfla. Nah, ini dia. Nah, jadi kita tidak perlu memasak tepungnya agar lebih kenyal, tetapi kita bisa menggunakan dengan cara menggunakan air panas, teman-teman. Nah, jadi bahan-bahannya itu saya telah masukkan ke dalam tepung ini, yaitu gula, susu, dan garam sedikit atau secukupnya, teman-teman. Nah, setelah itu tepung. Nah, dan kita juga harus mengadon tepung cairnya, teman-teman, agar ketika kita menggoreng unibis ini atau gabinfla ini lebih kriuk, teman-teman. Nah, jadi kita masukkan dulu tepung yang di dalamnya aja ya, teman-teman, agar lebih lembut dia. Kita susun dulu di piring, teman-teman, agar tidak langsung meleleh ketika kita masukkan ke adonan cairnya, teman-teman. Nah, dan langsung saja kita hidupkan kompor gasnya dengan api sedang, teman-teman. Oke, langsung lagi kita pasang yang kedua. Ini dia. Tunggu ya. Oke, kita ingin mau langsung saja goreng. Kita kocok dulu adonannya agar tidak terlalu encer ya, teman-teman. Nah, ini dia. Tara-tara. Mari kita masukkan ke kompor. Oke, mohon maaf ya, videonya saya tidak buat langsung ke kompornya, teman-teman. Tapi saya tinggikan aja dulu ya. Ini kami lagi sedang pembangunan rumah. Aku ingin membuat kamar spesial untuk YouTube buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mohon direkomendasikan apa saja isi kamarku ya di kolom komentar, karena itu kamar spesial. Aduh, mobil lewat lagi, teman-teman. Kita masuk pohon. Ini dia posisi saya goreng. Nah, ini dia udah mau masak, tapi kita gunakan dengan api kecil aja ya, teman-teman, agar di dalam tepung yang tadi kita masukkan itu agar lebih lembut dan tidak tidak mentah lagi. Nah, jadi kita menggunakan api sedang saja, tidak usah terburu-buru. Oke, kita tunggu ya selama 5 menit. Iya. Ini dia udah mau matang, guys. Ambil. Kita sediakan di piring. Oke, langsung saja kita makannya. Wow, ini kriuk ya kan? Bisa kalian dengar, teman-teman, kan? Kriuk kan? It's very good. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen. Nah, jika ingin yang mau mencicipi, langsung saja datang ke rumah ya, guys. Oke, bye-bye.